Pemirsa, para TNI dari Kodim 0610 Sumedang membagi-bagikan takjil kepada sejumlah pengendara dan para pejalan kaki yang melintas di Jalan Nasional Bandung Cirebon, kawasan Bundaran Bindokasi, Sumedang, Jawa Barat. Pembagian takjil tersebut selain dalam rangka berbagi kebaikan di bulan suci, juga dalam rangka memperingati Hari Persit Kartika Chandra Kirana. Aparat TNI dari Kodim 0610 Sumedang membagi-bagikan takjil kepada sejumlah pengendara dan para pejalan kaki yang melintas di Jalan Nasional Bandung Cirebon, kawasan Bundaran Bindokasi, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Selain anggota TNI, hadir pula ibu-ibu istri dari para anggota TNI yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0610 Sumedang. Mereka pun terlibat langsung dengan membagi-bagikan takjil kepada warga dan pengendara yang melintas. Menurut Dandim Sumedang Letkol Infantri Hendrix Pahwevi Rangkuti, pembagian takjil dilakukan dalam rangka berbagi kebaikan di bulan Ramadan serta memperingati Hari Persit yang jatuh setiap tanggal 3 April. Dengan kegiatan ini diharapkannya dapat membantu sekaligus mempererat hubungan tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini, bulan yang berkah di bulan Ramadan ini, Kodim 0610 Sumedang menyelenggarakan membagi takjil kepada pengendara mobil, motor maupun pejalan kaki di wilayah Sumedang. Salah satu kegiatan yang rutin akan kita laksanakan sepanjang di bulan Ramadan, termasuk juga menyambut hari ulang tahun Persit. Ya, hari ini kita dengan mengerahkan ibu Persit dan juga prajurit dan berkumpul di Bundaran Bindokasi Sumedang membagikan takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita, terutama di bulan yang penuh hikmah ini, kita berusaha berlomba-lomba untuk mencari pahala. Dari emang belum sempat buat takjil ya? Tadi kaget nggak sih diberhentiin? Sangkanya apa tuh? Sangkanya ada rencana. Rencananya pembagian takjil oleh para aparat TNI Kodim Sumedang ini akan berlangsung setiap petang selama bulan Ramadan. Diki Guntara, Bandung TV.